Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Pada kesempatan kali ini saya bolang sendirian dan baru setengah kedukan ya guys. Ini saya sudah mulai naik dari sana, akhirnya naik juga sampai atas sana guys. Nah itu, kali ini teman saya Watu Haji itu sedang kontrol ya guys, karena dia 10 hari full bolang. Dia sudah dapat banyak sekali golden dan jimatan, benda-benda kuno dan yang lainnya guys. Dia terkena semacam imbas dari penggalian itu sendiri yang terlalu radikal ya guys. Imbasnya itu kalau nggali dia itu bisa sampai full satu hari penuh itu guys. Dan ternyata itu tidak seindah yang dilihat dengan kondisi air yang sangat jernih ini, dan yang selalu mengalir itu terlihat sangat indah ya guys. Kecehan sambil gali-gali dari pagi sampai sore nggak capek, memang nggak capek, tapi resikonya itu pasti ada. Anda tahu mengapa? Karena sungai zaman sekarang itu nggak ada sungai yang bersih alami ya. Itu yang saya zoom itu apa Anda tahu? Itu adalah batang entok. Wah, jadi walaupun Anda mandi kelihatan bersih kayak gini itu, ya itu lihat sendiri atasnya, bahkan sampingnya itu ada bangkai-bangkai ya guys. Bangkai apa aja di sini masuk ke sungai, sampah-sampah. Nah, kayak gini nih. Ini dia lontarkan dari atas bendungan ini. Itu adalah ulah-ulah orang yang nggak bertanggung jawab. Karena dipikir itu sungai itu tempat sampah. Nah, itu kalau sampah-sampah sudah dibuntel plastik kayak gini itu buangan orang itu dari atas bendungan, nggak capek-capek langsung aja berbuang di sini. Nah, kayak gitu. Jadi air ini terlihat bersih memang, tapi yaitu punya efek samping yang sangat keras guys. Contohnya ini, teman saya ini libur bolang bukan karena apa-apa, tapi dia udah sangat gak tahan sekali dengan hasilnya yang dia dapatkan. Nah itu gede wae guys. Wah itu masternya gede wae. Wah kepengen lihat apa itu. Nah ini kita lihat dari dekat guys. Kita fokuskan lagi ya. Wow, pada didal ini guys. Wow, bawahnya ini. Tar, belum fokus. Nah, itu. Itu efek bolang seharian full ya guys. Di air yang jernih ini, ternyata airnya itu sangat-sangat beracun bagi kulit. Padahal ini kulit sekelas kulit badak guys. Dengan tampilan kudanil katanya itu kuat selaman berhari-hari. Ya seperti itulah suka dukanya orang bolang. Nggak baen-baen. Itu penyakit itu sangat gatel ya, ini sampai kayak gini nih. Wah, itu siapa yang berani dan kuat menahan seperti ini? Ayo yang pengen bolang ke sini turun aja bersama bangkai-bangkai dan bersama sampah-sampah yang berkeliaran di sini. Bener-bener. Wah, itu pupunya yang mulus bisa jadi kayak gini. Ini sekelas kulit badak bisa kayak gini, guys. Apalagi kulit-kulit Anda yang percaya itu. Wah, itu sangar sekali itu. Apa, Mbak? Ya itu seperti itulah suka dukanya. Jadi mantap sekali. Ini anak-anak kecil ini belum sadar itu. Ntar pada pulang itu pada disalepin sama maknya, dimarahin masalahnya. Mandi-mandi di sini kayak gini dimarahin. Terlebih lagi pecahan beling yang pada di sana-sana itu. Wah, petilan-petilan beling itu kalau buat selarakan itu bisa membelah pantatnya, guys. Pernah ada kejadian anak kecil pantatnya terbelah meleh-meleh itu keluar darah banyak sekali. Yaitu yang namanya petilan-petilan kaca di situ-situ itu mengalir dan malah buat selarakan ke sana. Ya udah nangis ngorong-ngorong, guys. Ya itulah seperti itu, tapi saya kali ini bolang sendirian. Apa yang saya dapatkan ya? Ini baru setengah gali. Saya mendapatkan seperti ini. Ini adalah pakai tutup sprit. Saya mendapatkan uang. Nah, ini uang apa? Uang 10 rupiah apa 10 sen. Lah pokoknya 10 itu, guys. Jelas sekali ini uang masih.
koin kuno. Ada, wah ini ada koin 1 sen. Wah itu kan ya, lumayan. Nah ini saya yang belum tahu guys, ini koin apa belum tahu. Ih koin, sorry. Ini semacam kayak mahkota apa ya, atau bahkan yang dipakai raja-raja kerajaan antah berantah, karena ini bukan emas. Kalau raja kan harusnya pakainya emas ya. Ada-ada aja ini, kayak gini. Ini tembaga ya guys, terbuat dari tembaga atau perunggu. Bentuknya kayak gini, ada yang tahu? Kalau tahu bisa jawab di komen ya, kasih tahu saya dong. Nah ini ada koin apa ini? Wah ini namanya koin 1955. Ini sudah masuknya 50 rupiah apa sen ya guys, nggak jelas ini saya. Harus selalu difokuskan ya. GoPro nggak bagus, HP juga nggak bagus. Ini koin Komodo tahun 1995. Konon katanya kalau koin ini di tahun 91 dan 97 itu buat carian guys, karena dia mengandung campuran emas. Nah ini koin titanium. Wah ini koin zaman sekarang ya. Walah ini ada, ini ya tadi hampir saja ini masuk ke kaki saya kayak gini, tak ita kayak nyok. Wah masuk ya udah saya libur, ini agak lama. Ini harus hati-hati sekali di dalam, kadang kayak gini guys. Terutama gali kalau pakai tangan kayak gini juga hati-hati. Ini masih sangat tajam ya. Ya seperti itu, ada kaca-kaca, ada energizer. Tinggi ya, seperti itu, ada koin 50. Ini sementara hasil masih seperti itu. Jadi Anda sekarang bisa tahu sebenarnya saya itu baru kerokan itu ya tadi malam. Karena masuk angin juga guys. Tapi beruntung kulit saya walaupun seperti bengkoang kayak gini, kulitnya seperti belahan bengkoang putih kayak gini, tapi nggak tembus itu yang namanya gatel-gatel, alhamdulillah. Itu masternya itu lagi kedik wah itu. Wah meratasi nasib jos banget tau, tapi dia udah dapat emas jadi kedinya pakai senyum-senyum. itu emasnya banyak banget di sini, udah hebat sekali penemuannya. Di samping emas adalah jimatan. Yang dia temukan itu enggak bain-bain atau enggak sembarangan orang bisa menemukannya. Bahkan itu bisa dicek keasliannya sampai laboratorium guys, bahwa itu barang-barang temuan. Ya itulah anak kecil yang nantinya itu bakal kedek-kedek sampai gudigen itu. Ini sungai ini enggak sembarangan guys. Di samping kisah mitisnya yang sangat keren itu, sungai ini Pleret Somalangu ini banyak sekali menyimpan hal-hal di luar nalar kita. Oke. Nah itu penampakan luarnya, itu gedung bener guys. Bagi yang bisa melihat sampai ke dalam-dalam, dalam arti bisa melihat sampai ke alam lain, di situ tersimpan banyak sekali harta karun. Itu sudah banyak yang bilang guys, gak cukup emas kiloan, itu berkilo-kilo, itu gedung bener itu dulu yang terkenal sangat angker itu di sana guys. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Walaupun saya sudah habis kerokan tadi malam, tapi sudah sehat lagi ya. Jadi harus semangat mencari lagi. Oke, lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang lupa. Tekan tombol subscribe-nya di pojok kiri bawah ya, agar channel saya lebih berkembang lagi. Untuk notifikasi postingan terbaru saya, itu tekan tombol loncengnya ya, jangan lupa ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualangan sungai.